tinggal ini. Oh, bisa ya. Oke, di refresh. Oke, yuk 15 orang tambah lagi yuk. Kita ada 20. Satu. Oh, no, semua berarti ya. Yuk, yang belum join. Oke. Ya, hitungan ke 10 kita akan mulai ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10. Oke, baik. Yuk, kita mulai. Aduh. Pusing kepala. Oke. Ya, kita mulai di nomor 1. Bapak buka, silakan dijawab. Pak, nggak kelihatan? Ya, nggak kelihatan. Jawabnya di browser ya. Kakak. Ya, responnya sudah Bapak tutup, biar nggak kelihatan. Ini Bapak taruh di sebelah sini. Sudah 7 orang jawab. Sepertinya ini soal yang mudah ya. Sudah banyak yang submit ya. Dua menit. Ya, satu menit lagi. Sudah 12, 13. Belum jawab saja. Hanya mencari variabelnya. Variabelnya. Karena yang nanya pasti, Pak, oh itu variabelnya. Oke, ya, dua lagi mau jawab. Mumpung internetnya nggak trouble. Ini Bapak taruh di dalam dulu. Tuh, baik lagi. Dua lagi, ada yang mau jawab? Mahoyu sudah jawab, Mahoyu? Mahoyu kemana Mahoyu? Apa hilang tadi? Nge-lag, Pak. Bapak nge-lag lagi, Pak. Ya Allah. Bapak nge-lag, Pak. Tapi kelas poinnya nggak nge-lag, Pak. Sekiranya juga nge-lag. Nge-lag semua, Pak. Nge-lag semua. Kelas poinnya nggak kali-kali. Kelas poinnya bisa dijawab, Pak. Masih panas. Sudah kembali? Masih nge-lag juga? Enggak, Pak. Nggak tahu ini kenapa ya, mudah-mudahan diberi kesabaran. Sabar, Pak. Sabar. Ini udah pakai tethering 2 HP loh. Telkomsel sama itu MC. Pending 2 tapi 3, Pak. Iya, makanya nge-lag. Oke, Bapak kelas ya. Baik, ini sudah ada yang jawab B lebih banyak. Memang ternyata jawabannya yang B ya. Oke, leaderboard-nya disimpan dulu. Leaderboard-nya disimpan dulu ya. Kita lanjut ke berikutnya. Soal berikutnya. Soal berikutnya. Oke, silakan dijawab. Mencari hasil dari penjumlahan, hasil penjumlahan dari 3A-3A-6B plus 7 dan 13A-2B plus 4. Kemudian ada jawabannya. Insya Allah ada sih jawabannya. Baik, silakan dijawab. Yuk, live statusnya. Oke, dihitung dulu. Bapak, itu kan katanya minus 3A dikurang 6B tambah 7. Dannya itu berarti di jumlah ya? Iya, hasil penjumlahan. Oh, penjumlahan berarti dannya di jumlah. Ya, kalau hasil pengurangan berarti dikurang ya. Oke, yuk.
Oke, 2 menit ya, 1 menit lagi nih. Nanti Bapak izin jam 10.30 Bapak lift ya. Kita nyampe jam berapa sih? 10.20 ya, udah selesai ya. Soalnya ANBK yang ini yang sesi kedua 10.30. Baik, ayo baru 5. Yo, 12 orang. Oke. Okay. Nanti ya Travis nanti ya. Ya, nanti. Oke. Okay. 15 detik lagi deh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Kita close submission. Oke. Memang ternyata jawabannya adalah C ya. Ya, hati-hati ini ada minus ketemu minus dia jadi plus ya. Oke. Leaderboardnya disimpan dulu. Kita lanjut. Nomor 3. Ada 5 nomor aja sih. Gak usah banyak-banyak. Nanti yang 5 nomor lagi Bapak buat PR buat kalian. Habis gak cukup. Waktunya tadi banyak yang kebuang. Garasinya. Oke, yuk. Hasil perkalian. Nah, tuh perkalian gimana, Pak? Nah, kemarin ingat ada rumus pelangi ya, kemarin ya. Sudah disampaikan Bapak rumus pelangi. Kalau zamannya Bapak itu rumus SCTV. Karena dulu logonya SCTV kayak gitu. Sekarang logonya SCTV udah beda. Kita ganti. Jadi perkaliannya dicek. Oke, nambah 8 yuk. Hati-hati plus minusnya di depan belakangnya yuk. Feris, sudah Feris? Lagi ngitung, Pak. Oke, lagi ngitung. Daniel, nah, ini Daniel nih. Halo Daniel. Iya. Oke, berarti dengar, kalau dengar berarti. Ya, Bun. Mahoyu mana Mahoyu? Aku belum. Iya, iya. Ya. Ada yang klip lagi? Oh, nggak ada ya. Tapi cuma 19 ini yang ikut, yang join. Ada yang belum join ke ininya ya? Ke plus poinnya? Pastinya. Iya. Siren ada nih, siren ada sih nggak jawab. Ya nih, ah. Elena, ada, ah. Reza Karista. Payan lah nggak payan. Payan belum join, nggak ada ya.
Kariskinan Ananda Elsaira. Oh, Elsaira. Haidar nggak ada, Pak. Haidar nggak ada. Ah, ada. Elsaira. Toilet kayaknya dia. Oh, ada. Tapi join nggak Elsaira? Join semua. 19 kurang 1. Oh, kurang 2 nih. Jadi sama saya. Oke, baik. Sudah ya di submit. Oke. Memang jawaban yang benar adalah A. Oke, baik. Iya. Oh, nggak bisa join kelas poin ya? Kenapa ya, Saira? Ini kelas poin APP, masukin kode ini gimana? Ngeleng lagi nih. Ngeleng lagi ya. Coba ya, Saira bisa nggak join? Katanya wifi-nya mati pas mau masuk. Oh, pas mau masuk. Ya, coba aja. Sekarang. Iya, sekarang coba masuk. Join, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tinggal dong, Pak. Iya, nggak apa-apa. Paling nggak kan masih ada ini 3 soal. Ya. 2 soal lagi. Yuk, nanti habis ini kan kamu bisa screenshot. Jadi, enaknya kalau di kelas poin ini, kan kamu sudah join di browser ya, ada slide-nya kan. Nah, jadi nanti bisa tinggal screenshot atau save slide aja. Kamu udah dapat soalnya tuh nanti. Yang tombol save slide, Pak. Save slide, iya. Save slide itu nanti slide yang ditampilin di Bapak itu di kamu langsung ke save. Jadi picture, jadi nggak harus print screen lagi gitu ya. Enggak. Kurang satu nih yang belum, siapa nih satu? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Arju. Tadi kan saya udah join pas poin apinya. Terus udah join. Terus kayak nge-restart lagi gitu, keluar gitu, Pak. Oh, itu kalau masuk lagi pakai nama yang sama, datanya tetap ini apa ganti? Apa dari awal lagi? Kalau tadi belum logout, harusnya join langsung kembali ke sini lagi pakai nama yang sebelumnya. Tadi kan saya join di HP nih. Udah join kan tadi ngerjain yang soal yang tadi. Iya. Itu pas saya buka lagi HP-nya kok kayak tampilan awalnya gitu. Balik lagi harus ya. Harus join pakai kode lagi. Coba join lagi aja. Ya udah. Ya, maksudnya itunya tetap yang sama atau ganti lagi gitu progresnya? Oh, coba aja join pakai nama yang tadi. Kita lihat apakah sama. Namanya sama. Namanya sama. Udah masuk belum? Ini belum nah, ada. Itu udah masuk. Ada. Itu Azri ada, Pak. Azri. Oh iya. Kirain Arju. Iya, ya udah. Nanti coba kita lihat ada nggak. Tapi kalau di sini cuma ada satu, berarti tetap kamu doang. Arju. Oke, Pak, Arju yang nggak ada ya, Arju ya? Iya, Pak. Ya udah, enggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Ini emang inian sama sinyal. Balap-balapan sama sinyal. Oke, yuk berikutnya soal berikutnya. Kayaknya nomor 4. Nah, tinggal koefisien doang kok. Ayo, koefisiennya adalah yuk. Ingat ya koefisien. Ini enggak masuk nilai kan, Pak? Enggak. Ini cuma latihan. Aku selalu mencet, Pak. Mencet ya. Enggak bisa di unsubmit. Enggak bisa ya di unsubmit ya. Kemarin masih bisa di unsubmit, tapi sekarang mungkin udah enggak bisa. Dulu saya juga pernah salah pencet, enggak bisa diganti lagi. Bisa ya? Enggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Kalau waktu itu bisa, tapi nggak tahu deh. Sekarang berarti udah nggak bisa. Yeah.
Oke ya, kita lanjut ya. Ending 2. Close submission, ya. Yeah. Yang benar adalah yang... Iya. Koefisien ya, bukan konstanta. Ayo. Ya, koefisien ya, bukan konstanta. Ya. Jadi, kalau min 5 ini konstanta ya. Oke. Okay. Yang enggak ada variabelnya. Iya, hati-hati. Jadi yang benar cuma min 2. Kenapa enggak min 1-nya? Satunya enggak ada. Ya enggak ada di situ. Ya kalau ada berarti itu yang pilihannya. Lebih lengkap 1 dan min 2 gitu ya. Tapi karena min 2 doang yang ada ya jawabannya yang itu aja. Oke, okay. Kita next ini. Oh iya, soal terakhir. Yo. Soal terakhir nanti selebihnya dari sini kalian bisa share. Ya, silakan. Bentuk sederhana berarti yang tinggal x dan y-nya aja. Soalnya itu ada x-nya ada beberapa, y-nya juga ada beberapa. Ayo. Ya, baru satu orang, Adinda, sudah jawab. Sudah 1 menit. Oke, okay. Pendingnya 9, masih ada yuk, masih mau jawab, boleh? Iya. Ngitung, kalau nggak ngitung nanti jawabannya nggak pas. Habis ini nggak kelihatan semua. Internet Bapak mulai nge-lag lagi. Itu internet di sekolah Pak, oh, cuma internet. Iya di internet sekolah malah Bapak nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakainya tethering HP di HP. Oke, ayo Mahoyu mau jawab? Bingung. Oke, bingung. Iya. Oke, baik. Ya, baik. Ya, oke anak-anak siap ya. Mana tadi? Nah, ini tadi yang sudah jawab. Ada Bapak Klos. Ada yang B, ada yang C, ada yang D. Mana yang benar? Ya. D. Yang D ya. Yes. Kenapa? Karena ini 4 kali min 5 jadi min 20. Lalu di sini min 5 kali... min lagi, ya kan? Min 15. Jadi min 20, min 15, jadi min 35. Oke, Y-nya aja udah kelihatan min 35. Udah. Jadi jawabannya pasti D. Ya, lihat Y-nya doang aja nih. Ya, lihat Y-nya doang. Ya. Oke, ya kita lihat leaderboard-nya ya. Wah, Griselda, Azri, Naila, Dinda, Atal, Siren. Oke, nanti selebihnya Bapak ambil sebagai CSV nanti supaya dilihat kalian sudah sesuai fokus. Oke. Nah, sekarang kita ini ya, soal yang buat PR ya. Silakan ini di screenshot. Boleh di screenshot atau save slide ya, kalau di itu kan bisa save slide ya. Oke, ini soal yang pertama. Sudah? Sudah. Sudah ya.
Oke. Kalau di kelas koin ada tinggal klik save slide gitu. Yang kedua, ini 5 soal buat PR ya. Nanti hari Kamis kita ketemu lagi sambil membahas ini ya. Sambil ini kerjain semua, Pak. Semuanya kan kerjain. Iya. Semuanya. Nanti ketemu lagi hari Kamis kita bahas. Satu lagi ya, ini satu lagi. Ini ada dua kan? Satu lagi. Nggak usah lupa Bapak, kalau 5 ntar banyak. Kan itu ada anak-anaknya ya. Tadi aja satu udah ada 6. 2 ada 3. Yang nomor 3 ada 3. Udah. 3 aja, 3 nomor aja. Sudah banyak. Oke, baik ya. Anak. Iya, ada anak-anaknya. Ada anak. Bapak, ini 2 lagi buat Pak. Nomor berapa Feris? Nomor 2? 2. Ya, nomor 2. Oke, ini Feris nomor 2. Oke, ini nomor 2 ya. Pak. Nomor 1. Ya. Nomor 1 Mahoyo. Oke, ini nomor 1. Ya. Intinya itu P kali Q ya, Pak, bukan PXQ. Ya, PXQ itu berarti P kali Q. Atau PQ ya. Betul. X-nya di situ ya. Nomor 3, Pak. Ini dibahas atau dikumpulin? Kayaknya dikumpulin di mana, Pak? Kerjain dulu, nanti ngumpulinnya Bapak kasih tempat ya. Bisa aja di sini lagi nih. Kan kalau udah dikerjain nanti bisa yang upload. Nomor 2. Ya, nomor 2 nih, nomor 2. Nomor 2. Udah. Terakhir, nomor 3. Nomor 3. Ya, ini nomor 3. Oke, udah ya. 3 nomor. Ya, bisa saja nanti ngumpulinnya pakai upload image. Ya, jadi bisa aja kalau kamu udah selesai nulis nih, ngerjain, difoto, simpan dulu, nanti pas besok kita upload. Di kelas poin juga kan udah lama tuh belum upload. Oke, okay. Baik, sampai sini sementara kita selesaikan pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika tadi sempat ngelag dan belum terlambat jadinya lanjut. Iya, mudah-mudahan hari Kamis ketemu udah lancar. Wifi-nya udah lancar. Kamis kita ketemu jam pertama ya, 1-2 ya. Hari Kamis nggak ganti kan jadwalnya? Nggak ya? Nggak. Hari Kamis nggak ya. Jam 1-2 matematika. Ya, baik, itu saja dari Bapak. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.